علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي أتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من العلماء العاملين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah malam ini pelajaran fiqh. Jadi pelajaran fiqh hari itu kita mula bab salat. Jadi selesai dah bab salat. Jadi bab taharah tak baca dulu kan? Jadi kita ambil patah balik daripada awal. Nanti habis bab taharah ni, bab salat dah kita baca, baru kita bab zakat. Sebab zakat tu dalam tasawuf kita dah baca kan? Sama dia punya, tapi sini detail lagi lah. Jadi malam ni kita mula daripada awal. Biar kitab kita ni kita mula daripada awal. Ke depan sekali tu. Bab taharah. Sebelah kamu punya sebelah kanan tu. Kita lebih satu juzuk kita dah tamat dah kan, juzuk kedua sembahyang tu, juzuk pertama sampai juzuk dua. Baik, kita mula daripada awal, daripada bismillahirrahmanirrahim. Kitab ulama kita ni dengan nama Allah Taala yang amat menganugerahi nikmat yang besar-besar. Lagi yang amat menganugerahi akan nikmat yang seni-seni. Yang besar tu yang besarlah. Yang seni tu yang kecil-kecil, tak nampak tapi nikmat juga. Ya, menganugerahi akan nikmat yang seni-seni juga. Aku mulai menghimpunkan kitab ini, kata Syekh Arsad Al-Banjari. Alhamdulillahillazi waffaqa a'immata fi kulli asrin litahriril ahkami wa fiqhi fi dinihi at-tahiri min iradihi minal anam man aradahu minal anam wa salaka ma syaa'a min ibadihi fis siratil mustaqim fala yahidu bi fadlihil azim andinihil qawim. Itu dia punya mukaddimah. Terjemahannya, segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang mengurniai taufik akan segala mereka yang ikutan pada tiap-tiap masa. Jadi orang-orang dulu tu jadi ikutan kita lah. Bagi menghuraikan bagi segala hukum dan menganugerahi pada agamanya yang suci akan barang siapa yang dikehendaki akan dia, yang dikehendakinya akan dia daripada segala makhluk, dan yang menjalankan ia akan barang siapa yang dikehendakinya akan dia daripada segala hambanya pada jalan yang betul. Jadi siapa yang Allah kehendaki ikut ibadihi fis siratil mustaqim, maka diajarkannya lah kita, mudah-mudahan kita termasuk ni orang yang dipilih oleh Allah, dikehendakinya daripada hambanya pada jalan yang betul, maka tiadalah berpaling ia dengan kurnianya
Maksudnya dia dapat kurnia Allah yang amat besar daripada agamanya yang betul. Andinihil qawim yahidu bifadlihil azim. Pala yahidu, dia tidak berpaling daripada kelebihan yang besar mendapat agama yang lurus. Jadi siapa yang dipilih oleh Allah SWT, dia tidak lepaslah kerana dia dapat dia. Ahmaduhu ala ma 'allamani wal muta'allimin wa ashkuruhu ala ma hadani wal muhtadin wa usalli wa usallimu ala rasulihi Muhammadin allazi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ajma'in sallallahu alaihi wa sallama wa alaihim salatan wa salaman daimain ila yaumiddin. Amin summa amin ya rabbal alamin. Aku puji akan dia atas pengajaran akan daku dan akan segala mereka yang belajar. Kita termasuk muta'allimin lah, didoakan oleh pengarang ni. Dan syukurlah aku akan dia atas petunjuknya akan daku dan akan segala mereka yang beroleh petunjuk, dan mengucap selawat dan salam aku atas pesuruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disuruhkan akan dia kerana memberi rahmat bagi sekalian alam, dan atas segala keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan segala mereka yang mengikut akan mereka itu sekaliannya. Mudah-mudahan kiranya menambahi Allah Ta'ala akan rahmat dan salam atasnya dan atas sekalian mereka itu rahmat dan salam yang kekal keduanya hingga hari kiamat. Perkenankan kiranya olehmu wahai Tuhanku, kemudian maka perkenankan olehmu wahai Tuhan yang memiliki sekalian alam. Oh, itu doa pengarang. Mudah-mudahan kita termasuk doa. Lepas itu wabakdu. Fayaqulul faqiru ila maulah al-kabiri al-mu'tarifi bizzambi wa taqsiri Muhammad Arshad bin Abdullah al-Banjari ghafara lahu walil muslimina rabbahul bari anna kitab al-alimil fadili al-Syeikh Nuruddin al-Raniri al-musamma bisiratil mustaqim bil fiqhi ala mazhabil imam syafi'i min ahsanil kitab mutarjamati billughatil jawiyati li'anna masailahu ma'khuzatun min iddatil kutubil fiqhiyati la siyama annahu mustamilun ala nusuli ala nususi wa nukuli wa min samma intafa'a bihin nasu wa talaqawhu bil qabuli jazallahu muallifahu bimahdi padlihi jazil as-sawabi wa askanahu ala paradisi jannatihi yaumal ma'abi. Adapun kemudian daripada itu, maka berkata seorang fakir yang sangat berkehendak kepada Tuhannya. Fakir itu maknanya sangat berhajat pada Tuhannya yang maha besar, yang mengaku ia dengan dosa dan taksir, yaitu Muhammad Arshad anak Abdullah di dalam daerah negeri Banjar. Pelampayan kampung dia. Kampung di kampung Pelampayan. Kita dah pergi itu kan? Di Pelampayan. Mudah-mudahan kiranya mengampuni baginya dan bagi sekalian Islam Tuhannya yang menjadikan sekalian alam. Bahwasanya kitab seorang alim yang lebih, yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri, nama negerinya yang dinamai ia dengan ya Nuruddin Ar-Raniri, nama negerinya Raniri itu negeri Aceh tu ya, yang dinamai ia dengan As-Siratal Mustaqim. Jadi kitab Siratal Mustaqim ni tahu, nanti kita kalau habis kitab ni kita baca pula yang di tepi tu. Di tepi tu dia macam ringkasan fiqh juga kan. Itu Nuruddin An-Nariri punya, Raniri punya. Ya, yang dinamai ia dengan Siratal Mustaqim pada ilmu fiqh atas mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, daripada yang sebaik-baik segala kitab yang dibahasakan dengan bahasa Jawi, kerana bahwasanya segala masalahnya diambil ia daripada beberapa kitab fiqh yang berbilang-bilang,
Istimewa pula bahawasanya ia melengkapi atas beberapa nas dan nakal. Nas itu dalil, nakal dia petik ya daripada kitab-kitab yang muktabar. Dan dari kerana itulah telah mengambil manfaat dengan dia segala manusia dan mendapatkan mereka itu akan dia dengan menerima dan reda barang yang dibalas Allah Ta'ala. Kiranya akan mu'alibnya, akan pengarang itu didoakan mudah-mudahan dapat balasan daripada Allah dengan semata-mata kurnianya, dengan pahala yang amat banyak, dan dijadikan tempat kediamannya syurga yang terkeatas daripada syurga yang bernama Firdaus dalam akhirat. Itu doa Asad Al-Banjari untuk kitab yang di tepi ini, Siratul Mustaqim nama kitab tepi. Nanti kita baca juga, biar kita dah beli kitab ni kan, kita lumatkan semua atas bawah kiri kanan tu baca. Dia fikah juga, jadi menambah lagi ilmu kita. Lakinna lamma kana fi ba'di ibaratihi khafa'un ala ba'dil mustafidina ditadammunihi ala lughatil ashi. Ashi tu Aceh tu tahu. Tapi yang di tepi ni dia kata banyak bahasanya, nanti kita canggung kerap dia bahasa Aceh. Yang dia punya bahasa Banjar. Tapi dia bagi ulasan yang di tepi ni. Bahasa Ashi, pajahalaha ghairu ahliha. Orang yang bukan ahlinya susah nak baca. Minat talibina wa kana fi ba'diha takhripun wa tabdilun wa fi ba'diha yasaqatu kulli zalika min tasarrufin nasakhil jahilina. Fakhtalafa bihi an-nashu wal ibaratu wa fasada ba'duha wa la yakadu tujadu naskhatun sahihatun minan naskhil mansubati li mu'allifiha wa la yamizu sahihuha min fasidiha ghairal mahirina wa ainal mahiruna bi hazil buldan wa hazil azman allati taqasarat biha alhimamu wa tanaqasat alafhamu wa takadarat biha alazhanu. Waduh, buat madah dia punya kata bahasa Arab. Tetapi kata Syekh Arsyad Al-Banjari, tatkala adalah ya mud setengah daripada adalah mad setengah daripada segala ibarat kitab itu khafa. Ya. Adalah mim dal tu mungkin tak ada tu. Adalah setengah daripada segala ibarat kitab itu khafaun. Artinya setengah daripada segala mereka yang mengambil faedah daripadanya kerana mengandung ia atas bahasa Aceh. Ashi itu bahasa Aceh. Maka tiadalah tahu akan dia yang lain yang ampunya bahasa daripada segala mereka yang menuntut. Jadi tidak semua orang dapat mengikuti kitab Siratul Mustaqim di tepi ini sebab dia orang Aceh. Syekh Nuruddin Ar-Raniri ni orang Aceh. Dia punya Nuruddin Ar-Raniri ni Hamzah Pansuri, itu dia punya kumpulan. Samsudin Sumatera ni, tu tak boleh lupa tu sebab Samsudin Sumatera ni tu orang Aceh, tu ada tiga ulama besar situ. Dikenal dekat sana namanya Syekh Kuala, yang perkuburan dia tu. Yang masa tsunami dulu satu titik air pun tidak membasahi kubur ulama tu, padahal di tepi laut kubur dia masa tsunami itu. Baik, dia kata ya bahasa Aceh, maka tiadalah tahu akan dia yang lain yang ampunya bahasa daripada segala mereka yang menuntut. Jadi tidak semua yang membaca kitab Nuruddin Ar-Raniri ini tahu bahasa Aceh ya. Kita baca daripada mula, kita baca daripada awal kitab. Mula-mula pertama juzuk satu. Mula-mula kitab. Mula sekali. Dulu kita tinggal sebab terus nak buat sembahyang, katanya ada masalah sembahyang. Dah selesai, sekarang ni masalah taharah pula.
Kita baca daripada awal, jangan tertinggal, takut nanti orang kata khatam, khatam, rupanya bab salat yang khatam. Nanti bila siap yang tengah ni kita baca tepi pula. Khatam, khatam, rupanya yang tengah je tepi belum baca lagi. Tepi kita baca juga nanti. Jadi Syekh Arsad Al-Banjari dibuat ulasan lah. Mula-mula sekali kitab tu daripada mula. Daripada Bismillahirrahmanirrahim. Itu kitab tu tak ada mula ke? Ada pendahuluan awal ke? Tak, bukan taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Mula sekali taharah. Muqaddimah. Tak ada. Itu kalau kaedah anu ya, sudah mengurangkan apa yang ditulis oleh penulis asal bila dirumikan. Yang kena jangan tinggal walaupun satu huruf. Kitab Jawi ada ya. Arumi tak ada ya. Dia terus taharah aja. Oh, taharah lagi semuka lah, semuka lagi ke depan. Ini pendahuluan Arsad Al-Banjari ini buat ulasan kitab yang di tepi itu. Yang Rumi tu kitab tepi tak ada ya. Pula ada. Ini bila nak cakap tepi tak ada pula ya Rumi yang kitab di tepi. Itu betul-betul Sabilal Muhtadin aja. Untuk kena cari pula kitab Siratul Mustaqim nama. Bidkah nama Siratul Mustaqim. Yang Rumi. Baik. Arsad Al-Banjari dibuat ulasan kitab yang tepi itu. Tetapi dikata tertekala adalah setengah daripada segala ibarat kitab itu, kitab Siratul Mustaqim tu, ya, khafa', maknanya tersembunyi atas setengah daripada segala mereka. Setengahnya tak berapa jelas yang mengambil faedah daripadanya, kerana mengandung ia atas bahasa Aceh, maka tiadalah tahu akan dia yang lain yang ampunya bahasa daripada segala mereka yang menuntut. Jadi tidak semua orang yang belajar itu tahu maksud bahasa Aceh itu. Dan adalah pada setengah daripada ibaratnya diubahkan daripada asalnya. Ada ibarat ubah daripada asal, bukan bahasa Arab tu di bahasa Aceh. Dan digantikan dengan lainnya. Dan setengah daripada ibaratnya gugur, ada yang dibuang dan kurang. Maka sekalian itu daripada tasarruf. Daripada tasarruf mana cara penulisan segala mereka itu. Yang menyalin, yang jahil juga. Jadi yang menyalin itu pun tak berapa faham juga di bahasa Aceh. Jadi ditinggalnya ni apa makna tak tahu, tinggal je lah. Maka bersalah-salahanlah sebab demikian itu segala nasah dan sekalian ibaratnya. Jadi kalau kita baca nasah asal dengan nasah yang baru lain, pasal ada yang ditambah, ada yang digugurkan, sebab yang menyalin tu dia tak tahu bahasa Aceh. Jadi nanti lama-lama nasahnya lain. Jadi bila tulis Rumi tu pula tertinggal langsung. Tak ada Siratul Mustaqim tu. Macam itulah dia berubah-ubah bila lain tangan, lain tangan, lain tangan. Dan pasitlah, rosaklah setengah ibaratnya. Dan tiada hampir diperoleh suatu nasah yang sahih. Sahihah. Ya, hampir-hampir tak jumpa nasah yang asal. Daripada segala nasah yang dibangsakan bagi muallifnya. Mana nasah yang dikarang betul-betul daripada penulisnya. Dan tiada dapat membezakan akan sahihnya. Jadi tak dapat membezakan yang mana yang benar. Nasah ini lain, nasah ini lain. Daripada yang fasidnya. Jadi tak dapat membeza yang mana yang benar, mana yang tak benar. Fasid itu yang salahnya. Melainkan segala mereka yang mahir pada ilmu fiqh. Kecuali orang yang mahir dalam ilmu fiqh. Dan dari mana juga diperoleh segala mereka yang mahir dalam sekalian negeri Jawi ini. Maksudnya di negeri Jawi ini tak ada yang mahir. Pasal asal kitab fiqh semuanya bahasa A, bahasa Arab. Jadi bila tulis bahasa Melayu, bahasa Aceh ke, bahasa apa ke, dah dia berubah. Atau dia kata, dari mana jua diperoleh segala mereka yang mahir dalam sekalian negeri Jawi ini. Maksudnya susah nak cari orang yang mahir dalam fiqh. Dan di dalam segala masa ini, lebih-lebih zaman kita ini yang tersingkat di dalamnya, sekalian himmah, sekalian cita-cita dan berkurang segala paham. Jadi singkat dalam sekalian himmah, azam pun tak berapa tinggi. Bila baca susah tak payahlah, cari yang senang je lah. Jadi tak dapat kitab-kitab fiqh yang asli itu kan. Tumanya singkat dalam segala himmah dan berkurang segala paham. Kalau baca pun tak paham, tak payahlah. Dan keruh di dalamnya segala zihin dan
keruh di dalamnya segala pemikiran. Pemikiran pun berkecamuk. Ah, tak payah tinggal aja lah. Ah, tu yang jadinya. Ini Arsad Al-Banjari buat ulasan. Baik. Panjang lagi dia punya mukadimah ni ya. Talaba minni fi sanatin jasqah min sinil hijratin nabawiyati ala sahibiha min rabbihi abdalus salati wa azkat tahiyyah tahiyyatil malikil himam zul fatanah war ra'yit tam safiyuz zihni azizul afham sahibut tadbir ala ahli biladihil banjariyah. Itu yang sedap tu, Banjariyah Banjar. Banjariyah al-qa'im bi islahil umur ad-diniyah wad-dunyawiyah Sayyidina Muazzam wa qudwatunal mukarram Maulana As-Sultan Tahmidullah Ibn Sultan Tamjidullah ya taqmaduhullahu ta'ala birahmatihi wa adama mulkuhu wa mulku zurriyatihi wa la zalat aflaku daulati malikihi fi madari zurriyatihi dairah wa ma barihat sahaibu ahsanihi wa wujudihi ala riayahu ma tarat anna asna'a lahu kitaban bil fiqhi ala mazhabil imam syafi'i radhiyallahu anhu mutarajiman bil wathil jawil ma'rufah li ahli biladihil mahmiyah wa anna akhiza masailihi min kutubi mutaakhiri a'immatina syafi'iyah kasyarhil minhaj li syekh Islam Zakaria Al-Ansari wa mubtil khatib Asy-Syarbini wa tuhfatu Ibnu Hajar Al-Mardiyah wa nihayatul jamal Ar-Ramli wa ghairuha min mutuni wa syuruhi wal khawashi as-sinniyati. Jadi ini Arsad Al-Banjari dia mengarang ni, dia sebut asal ambilannya di mana. Jadi tunggulah sampai kitab taharah tu yang benar rumi tak ada. yang jawi ada semua kan. Baik, dia kata terjemahannya, menuntut daripada aku pada tahun 1193 sekarang 1400 kan. Jadi 300 tahun dulu, 1193 tahun daripada segala tahun hijrah Nabi, atas yang ampunya dia daripada Tuhannya rahmatullah yang amat lebih dan haluannya yang suci. Haluan itu punya tujuannya yang suci, ikhlas. Seorang raja yang amat besar himmahnya, ini Raja Banjar ni, yang amat besar himmah cita-citanya, lagi yang mempunyai cerdik. Raja Banjar yang bijak bistari punya. Dan ya, bicara yang sempurna, cakapnya pun baik, lagi yang suci zihin, otaknya pun baik, zihin tu maknanya pemikirannya, lagi yang banyak faham ia, banyak faham ia, yang mempunyai tadbir atas sekalian isi di daerah segala negeri Banjar. Dia ni raja pemerintah Banjar, dia minta Arsyad ni buat kitab lah, maksudnya begitulah. Raja Banjar ni minta ulama ni tulis kitab. Lagi yang berdiri dengan memperbaiki segala pekerjaan agama, dia ni menegakkan agama dan pekerjaan dunia dan untuk membangun negeri Banjar, iaitu persandaran kita. Itulah maknanya tempat kita bersandar, maknanya raja kita yang dibesarkan dan ikutan kita yang dimuliakan, Maulana Sultan Tahmidullah Ibn Sultan Tamjidullah. Namanya Tahmidullah Ibn Sultan Tamjidullah. Aduh, Raja Banjar ni. Kan ada dulu kita lalu di pekarangan rumah Raja Banjar tu kan. Dia ada lagi walaupun tak berkuasa, Raja Banjar dia masih lagi. Itu sahabat saya, anak arwah Imam Jailani tempat saya, Haji Murad. Dia pergi ke Banjar, dibagi pangkat tu tau. Kalau di sini datuk tu Murad, Haji Murad, Haji Murad Sungalias kan, adik ipar Ustaz Usin, Datuk Usin Taib tu kan. Dia dibagi pangkat tu datuk. Kalau di sini kira Datuk Seri berkurang. Kalau dia ke Banjar,
keturunan Raja Banjar ni sambut dekat lapangan terbang, disediakan kenderaan khas. Itu dulu saya pergi Banjar, cakap dengan Haji Murad, kata Haji Murad, "Ustaz nak resmi ke Ustaz?" Saya bagi tahu orang saya, saya kata jangan, jangan. Nanti saya diusung orang. Dia bukannya bawa macam orang dulu, macam raja-raja dulu kan orang sini bertandu kat situ. Oh, turun di barakah terbang naik kereta. Haji Murad tu kira Datuk Seri kalau di sini tu. Dia pangkat apa nama di sana? Gusti namanya. Dia ada keturunan raja tu Gusti. Raja Banjar. Jadi Raja Banjar yang bernama Tahmidullah Ibnu Sultan Tamjidullah, mudah-mudahan diliputi Allah Ta'ala kiranya akan dia dengan rahmatnya, dan dikekalkannya kiranya akan kerajaannya dan kerajaan zuriatnya. Sekarang ni kerajaan keturunan dia lah. Dan sentiasa ya palak daulah kerajaannya yang tinggi beredar ia. Palak ni kalau istilah kita maknanya masa peredaran tu jangan turunlah, meningkat-meningkat. Kerajaan yang tinggi beredar ia pada tempat peredaran segala zuriatnya. Kalau palak ni kira tempat peredaran matahari bulan tu lah kan. Jadi kerajaan dia biar turun-menurun, turun-menurun tu. Raja. Begitu. Didoakan oleh Tuan Guru ni. Dan sentiasa awan kebajikannya ya, dan murahnya menghujani atas sekalian rakyatnya. Awannya itu sentiasa melindungi rakyat. Ya, bahwa keperian tekun baginya, maknanya terlalu rajin baginya saat, ya. Keperian tekun baginya suatu kitab pada menyatakan ilmu fikah. Maksudnya dia nak sangat supaya lahir satu kitab fikah ya atas mazhab Imam Syafi'i ni raja tadi, padahal dibahasakan ia dengan bahasa Jawi. Dia nak tulisan bahasa Jawi yang makruf, yang dikenal bagi sekalian isi negerinya supaya rakyat semua boleh baca. Kalau kitab Arab jarang orang boleh baca. Jadi raja ni minta ditulis kitab bahasa Melayu, bahasa dia yang dipeliharakan. Dan bahawa aku ambil akan sekalian masalahnya daripada beberapa kitab bagi segala Imam Syafi'iyah, kitab yang mutaakhirin seperti Syarah Minhaj bagi Syekh Islam Zakaria Ansari, dipetik daripada situ, dan Mughni Syekh Khatib Sarbini, dan Tuhfah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang daku ridai maknanya aku setuju, dan nihayah Syekh Jamal Lir Ramli, dan yang lain lagi daripada segala matan dan syarah dan hasyah yang mulia-mulia. Wallahu alam. Jadi bila raja nak suruh karang kitab Melayu, maka dia karanglah, dia rujuklah beberapa kitab ulama, kata Arsad Al-Banjari. Kalau mengikut riwayatnya, Asad Al-Banjari sebenarnya dia jadi anak angkat Raja Banjar. Raja itulah yang menghantar dia mengaji ke Mekah. Percuma semua. Waktu yang balik tu suruh karang kitab fiqh bahasa Melayu. Tapi mungkin yang hantar tu bukan raja masa ni lah. Bapak dia dulu. Mungkin iaitu ialah Tamjidullah. Yang masa dia balik tu anaknya, iaitu ialah Tahmidullah. Anak Sultan Tamjidullah yang mengantar tu raja yang Tamjid dulu. Lepas dia mengaji sana berbelas-belas tahun, mungkin meninggal, balik tu anak dia minta karang kitab fiqh bahasa Melayu. Tu dikarang Sabil al-Muhtadin, oh, namanya tu. Jadi dia kata pam tasaltu amrahu bizalika wa in lam akun ahlan lizalika liqillati ilmi wa qasri himmati wa nuqsani fahmi wa kadawrati zihni fasana'tu lahu kitaban muhtasaran ala ma talaba minni musta'inan billahi wa mu'tamidan alaihi bi tahqiqil marami ala hasbi ma zahara li min aqwalil fuqaha al-kiram wa sammaituhu sabilal muhtadin
litafaqquhi fi amriddin wa arju minallahi alkarim alwahab ayuwaffiqani lisawab fi tahriri wa itmami hadzal kitab wa arju min alamir ra'i khilalan bi hadzal mukhtasar ay yuslihahu bi awdahil ibarati wa sahihin nazri wallahu as'alu ay yanfa'a bihi kulla talibin wa ay wajjaha ilayhi rabbata kulli raghibin wa ay yajhalahu khalisan liwajhihi annahu qaribun mujibun wa man i'tamada alayhi la yukhibu. Itu doa Arsal Al-Banjari. Jadi termasuklah kita dalam doa Tuan Guru ni. Maka ku junjunglah titahnya. Maksudnya dia terimalah permintaan tu. Maka ku junjunglah akan titahnya. Dengan demikian itu, dan jika tiada aku ahli bagi yang demikian itu, walaupun aku bukan orang yang tahu, tapi diminta oleh raja pepelahana. Orang dulu dia, walaupun aku bukan ahli bagi demikian itu sekalipun, kerana sedikit ilmuku dan singkat himmahku dan kurang pahamku dan keruh zihinku, maka ku perbuatkanlah baginya suatu kitab yang muhtasar. Muhtasar yang ringkas saja atas barang yang dituntutnya. Jadi dibuat jugalah yang ringkas apa yang dituntut oleh raja daripadaku, padahal minta ya tolong aku dengan Allah Ta'ala. Jadi dia pun mohon pada Allah, ya Allah, aku ni hamba-Mu yang serba-serbi kekurangan, disuruh raja tulis kitab macam mana, mohonlah ya Allah. Dia minta tolong pada Tuhanku, padahal minta tolong aku dengan Allah Ta'ala dan berpegang atasnya pada mentahkikkan yang dituntut itu untuk memastikan dapat buat apa yang dikendaki oleh raja. Sekira-kira barang yang zahir ia bagiku daripada segala perkataan fuqaha yang mulia-mulia dan ya apa tu ya fuqaha yang mulia-mulia dan kum mulia dan kembali ke bukan dia nak menghormati rujukannya itulah. Yang dituntut atas sekira-kira barang yang zahir ia bagiku daripada segala perkataan fuqaha yang mulia-mulia dan ku kap itu ku tu tahu aku tu dan ku Banjar pun tak tahu juga Pak Haji ni. Samai akan dia yang jangkanya kan fuqaha yang mulia-mulia dan ku samai akan dia ku macam panjang tu sin macam ada sin bukan juga ku ku mulai kaf mim alif lam ya aku mulai akan dia sabilal muhtadin litafaqquhi fi amriddin. Aku mulailah dengan namanya tu tadi sabilal muhtadin litafaqquhi. Tu lam ya tu ku mulai tu tahu. Ku mulai akan dia. Oh tidak. Nun tertinggal tu aku namai akan dia. Jadi nun tu tertinggal tu yang ada macam sin panjang tu kan, itu nun tertinggal. Nun dekat situ. Lepas tu ku namai akan dia. Sabilal muhtadin litafaqquhi fi amriddin. Artinya jalan segala mereka yang beroleh petunjuk bagi menghasilkan pekah pada pekerjaan agama. Itu dia namanya pi amriddin. Ku namai kaf nun mim alif amzah ya ku namai itu ya. Ku namai akan dia sabilal muhtadin litafaqquhi fi amriddin. Apa maknanya sabilal muhtadin? Jalan segala mereka yang beroleh petunjuk bagi menghasilkan pekah litafaqquhi supaya faham, supaya faqih pada pekerjaan agama. Jadi supaya faham betul dalam agama.
dan kuharap daripada Allah Ta'ala yang mulia lagi yang amat mengurniai, bahawa dianugerahinya kiranya akan daku taufik bagi yang betul. Dia mohon pada Allah pada menghuraikan dan menyempurnakan kitab ini, dan kuharap daripada orang yang alim yang melihat ia akan khilal. Khilal itu kesalahan. Melihat ia akan khilal ataupun kesalahan daripada mukhtasar ini, daripada buku ringkas ini. Buku pun dikata buku ringkas saja ni. Beratus-ratus muka buku ringkas saja. Mukhtasar tu kita ringkasan. Buku ringkas ini bahawa diperbaikinya akan dia. Jadi kalau ada orang alim dibaca kitab ni ada kekurangan, baikilah. Orang Padang Jawa nak membaiki Sabilal Maut tadi. Habislah. Tapi dia minta, dia kata kalau ada orang yang alim yang melihat ia akan khilal kesilapan pada mukhtasar ini, pada ringkasan ini, bahawa diperbaikinya akan dia dengan ibarat yang terlebih nyata. Itu dulu yang kita jumpa apa yang DNA tu kan. Kan ada bahasa dia tu kan, daripada keturunan. Keturunan tu kan bahasa kita sekarang DNA lah. Dia ada bahasa dia, bahasa yang terlebih nyata dan dengan nazar yang sahih. Nazar imatnya pandangan yang lebih tepat lagi. Nazar tu, nazar itu pandangan yang lebih tepat. Dan akan Allah Ta'ala jua kupohonkan bahawa memberi manfaat kiranya ia dengan kitab ini akan tiap-tiap yang menuntut. Jadi mudah-mudahan kita yang menuntut dapat manfaat, didoakan oleh pengarangnya. Dan bahawa menghadapkan ia kepadanya akan gemar tiap-tiap mereka yang gemar. Maksudnya ajaklah orang yang mau berilmu, mari sini baca kitab ini. Aduh. Dia kata hadapkanlah ia kepadanya akan gemar tiap-tiap mereka yang gemar. Dan bahawa menjadikan ia akan dia tulus bagi zatnya. Jadi kalau mengaji ini pun kena ikhlaslah. Kerana bahwasanya ia jua Tuhan yang hampir ia dengan ilmunya kepada hambanya. Tuhan lebih mengetahui hamba-hambanya itu. Lagi memperkenankan akan doa mereka itu yang minta doa. Dan barang siapa berpegang ia atasnya pada barang pekerjaannya, tiadalah ia kerugian dan sia-sia. Siapa yang begitu langkah ini tak rugi dan tak sia-sia. Mudah-mudahan ada berkat. Tapi ini semua dah pergi Banjar ke ni? Belum ya? Kita buat nanti problem. Ke Banjar pula. Ziarah ni kubur Azhar Al-Banjar ini. Banjar Masin? Saya pergi dah. Kita ziarah ni. Pelampaian nama kampung dia. Rosli pun ikut tu kan? Rosli sampai demam-demam dia ikut. tu gambar Tuan Guru tu ada tu. Tuan Guru Haji Arsyad tu. Rosli dibesarkan dia. Kampung. Beli di sana? Di pelampaian tu lah ya? Dekat makam dia tu. Baiklah. Itulah Arsyad Al-Banjari, mukadimah dia. Selesailah tu. Jadi dia doa, mohon pada Allah, kerana diminta oleh raja, dia pun tulis. Jadi didoakan kita yang baca, mudah-mudahan dapat berkat juga, manfaat insyaAllah. Baik, itu sebiji-sebiji kita baca tulisan dia. Masuklah dia Kitabut Tahara. Itu yang Rumi ada ya. Itu baru kita baca Rumi. Ini satu kitab pada menyatakan taharah. Ketahui olehmu bahawasanya kitab pada lugat, pada makna jamak, artinya menghimpunkan. Jadi kitab-kitab tu Kitabut Taharah. Kitab tu terjemahan pada bahasa Melayu, dia menghimpunkan. Jadi bila sebut kitab apa? Kitab fiqh. Jadi dalam tu ada himpunan hukum-hukum dalam tu. Itu kitab tu artinya pada bahasa ya makna jamak. Ya, kitab itu makna keseluruhannya artinya menghimpunkan. Kalau pada syarak, kitab itu lain. Pada syarak itu punya pada ilmu fiqh. Pada bahasa Arab, kitab itu dia menghimpunkan. Di dalamnya itu banyak ilmu-ilmu. Tapi pada syarak, pada ilmu fiqh, ismul jumlati, ya,
makhsusatun minal ilmi mustamilatun ala abwabin wa pusulin ghaliban. Artinya kitab pada syarak nama bagi jumlah yang tertentu, nama himpunan yang tertentu daripada ilmu yang mengandung ia atas beberapa bab. Ha, jadi kalau kitab mengikut ilmu ilmiah kita, bukan pada bahasa, dia ada beberapa bab, ada mengandung beberapa cerita bab dalam tu dan beberapa pasal. Bab tu yang besar-besar, kemudian pasal tu pecahan-pecahan dia. Pada ghalibnya macam itulah, itu dinamakan dia kitab. Ismul jumlati makhsusatun minal ilmi mustamilatun ala abwabin wa pusulin ghaliban. Itu takrif kitab. Dan taharah pada lugat, dia nak terjemahkan kitab taharah tu. Jadi kitab tu apa makna? Himpunan pelajaran dalam buku besar gitulah lebih kurang. Ada bab-bab tertentu, ada pasal-pasal tertentu. Taharah apa dia pada bahasa? Taharah pada lugat pada bahasa, an-nazafah wal khulusu minal adnas. Taharah tu maknanya suci dan bersih daripada segala daki. Sama ada daki itu hissi, hissi itu maknanya boleh dirasa, boleh dilihat. Seperti segala najis, itu hissi, boleh dilihat. Atau maknawi, ataupun ya daki itu yang bangsa maknawi, maknanya pada makna saja ada daki, bendanya tak nampak. Itu namanya taharah. Jadi oleh itu bila kita taharah, bukan yang nampak saja tak ada, tapi dia punya kesan pun jangan ada. Contohnya kalau macam di najis mughallazah tu kan, kan dah dibuang dah apa semua tu, tapi kena bersihkan juga lagi sebab maknawinya tu dengan 7 kali basuh sekali dengan air tanah tu. Padahal dia punya hissinya dah tak ada dah, tapi hukumnya tu kena basuh juga lagi. Itu maknawinya tu juga kena dibersihkan. Jadi najis itu ada yang hissi, ya, daki itu ada yang hissi seperti najis yang nampak. Atau maknawi seperti segala aib-aib. Aib-aib tu maknanya pada hukum saja, pada luarnya mana nampak. Itu dinamakan dia taharah, pengertian taharah. An-nazafatu wal khulus minal adnas. Itu pengertian pada bahasa baru. Suci pada bahasa iaitu ialah tidak ada daki-daki. Sama ada daki yang nampak atau daki yang tak nampak. Itu artinya kalau bersih daripada dosa, dosa mana nampak kan? Nak dibasuh-basuh macam mana? Kena bersihkan dengan astaghfirullahalazim itu. Itu dinamakan dia hissi, segala aib-aib. Adapun taharah suci pada syarak, maka ikhtilaf segala ulama. Ta'rif taharah bersih suci pada syarak itu berbeza pandangan ulama pada menta'rifkan dia. Maka yang tersebut dalam Tuhfah Syekh Ibnu Hajar lain ta'rifnya, dan nihayah Syekh Ramli bahwasanya taharah pada syarak disebutkan di atas 2 perkara. Ibnu Hajar dan Syekh Ramli, taharah itu ada 2 perkara. Pertama, makna taharah itu zawalul man'in nasyi'i anil hadasi wan najisi. Itu arti taharah yang pertama. Artinya hilang tegah yang jadi ia daripada hadas. Jadi tak ada tegahan lagi. Itu namanya bersih. Maksudnya kalau sembahyang, tak dilarang lagi sembahyang. Boleh sembahyang. Itu maknanya bersih lah tu. Tak ada larangan. Kalau tak boleh sembahyang, apa sebab? Tak ada wuduk. Maknanya tak ada bersih lah tu. Tapi kalau dah ada wuduk, tak dilarang lagi sembahyang. Hasillah sembahyang. Jadi ta'rif taharah zawalul man'in nasyi'i anil hadasi wan najisi. Artinya hilang tegah, hilang larangan yang jadi ia. Larangan itu jadi daripada mana? Daripada hadas. Kalau kita ada hadas, tak ada wuduk kan, tak boleh sembahyang. Jadi bila kita ambil wuduk, maknanya bersihlah kita. Jadi bila bersih tu bolehlah sembahyang. Itu jadi ta'rif bersih tu. Tidak ada larangan hadas kalau nak melakukan ibadat. Dan najis, dan juga tak ada najis. Itu bersih daripada najis. Tapi kalau ada najis tak boleh sembahyang. Terlarang sembahyang. Jadi arti bersih itu bersih daripada larangan melakukan ibadat
sebab ada hadas dan sebab ada najis. Jadi dibersihkan najis, bersihkan hadas itu, itu namanya bersih atau taharah lah tu. Itu takrif yang pertama. Dan yang kedua, kata Ibnu Hajar dan Syekh Ramli, taharah itu al-fi'lul maudu'u li'ibadati zalika aw ba'di asarihi. Itu takrif taharah kedua. Al-fi'lul maudu'u li'ibadati zalika aw ba'di asarihi. Artinya perbuatan yang diwadakkan ia. Yang wadak diwadakkan itu maknanya di, kalau terjemah wadak dihantarkan, bukan dihantar. Bahasa kita sekarang ni, perbuatan yang ditujukan ia bagi memberi faedah. Perbuatan tu akan mendatangkan hasil. Memberi faedah akan demikian itu. Atau memberi faedah akan setengah daripada segala asarnya. Memberi faedah pada setengah daripada asarnya, kesannya seperti tayamum. Maka bahawa ia memberi faedah akan harus sembahyang. Yang ia setengah daripada segala asarnya. Tayamum itu baru setengah daripada asar. Tapi kalau wuduk itu memberi faedah kepada semua. Bukan setengah lagi. Jadi taharah itu memberikan kesan sembahyang diterima. Ya? Macam berwuduk itu. Tayamum juga memberikan kesan. Sebahagian daripadanya ibadat-ibadat boleh diterima. Itu dinamakan dia ta'rif taharah yang kedua. Fi'lul maudu' li'ibadati zalika aw ba'di asari. Perbuatan yang diperuntukkan untuk mendatangkan faedah. Perbuatan yang dikhususkan, yang ditujukan untuk mendatangkan faedah. Apa perbuatannya? Ambil wudu. Apa perbuatannya? Bertayamum. Itu namanya taharah. Apa perbuatannya? Basuh najis. Itu dinamakan taharah. Ya. Itu ta'rif yang kedua. Jadi mengikut Ibnu Hajar ya dan Syekh Ramli, taharah itu ada dua ta'rif. Pertama, menghilangkan tegahan untuk buat ibadat. Yang kedua, daripada taharah itu ya memberi faedah apa yang kita nak buat itu. Terhasil apa yang kita nak buat itu. Lebih kurang itulah. Maka atas yang kedua inilah menta'rifkan Imam Nawawi akan taharah pada syarak dengan katanya. Imam Nawawi pula arti taharah itu innaha raf'u hadasin au izalatu najisin au ma bi ma'nahuma au ala suratihima. Jadi atas dua takrif itu Imam Nawawi membuat kesimpulan, artinya bahawasanya taharah itu iaitu mengangkatkan hadas. Mengangkatkan hadas kecil wudu, mengangkatkan hadas besar mandi. Atau taharah dengan wudu dan mandi. Ya, mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis atau barang pada makna keduanya ataupun pada makna hadas dan pada makna najis atau barang yang atas rupa keduanya ataupun terus secara langsung ya rupa keduanya hadas dengan najis dihilangkan dia. Itu takrif mengikut Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi dalam ta'rif yang dua oleh ulama' dulu tu dibuatnya ringkas untuk senang memaham. Innaha raf'u hadasin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Jadi mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis atau maknanya taharah lah tu. Hadas apa dia? Hadas kecil wudu, hadas besar mandi. Jadi bersih lah tu lah. Kata Ali Ashabra Malisi, Ashabra Malisi, dia bermula barang yang pada makna mengangkatkan hadas itu seperti tayamum mengangkat hadas, dan barang yang pada menghilangkan najis itu seperti menyamak kulit bangkai atau di ta'rifnya. Mengangkat hadas itu wudu, tayamum, mandi, itu mengangkat hadas. Menghilangkan najis disamak kulit binatang tu kan. Disamak, menyamak kulit binatang. Menyamak kulit binatang tu bukan kita bahasa kita kalau basuh yang tujuh kali bekas babi anjing tu kata disamak kan. Bukan samak itu. Ini samak ni kalau bahasa Arab dibak namanya. Kulit bangkai tu disamak. Macam mana disamak? Buang dia punya bulu-bulu apa semua, buang dia punya darah-darah, licinkan, tinggal kulit saja. Padahal kulit bangkai itu najis kan.
Jadi nak basuh macam mana kulit pangkai tu? Kalau basuh dia tak boleh bersih. Jadi nak hilangkan supaya tidak najis, disamak namanya. Bahasa Arab nanti kita jumpa dibab namanya dalam taharah ni. Disamak, kita terjemah samak. Bahasa Arab dibab. Macam mana dibab tu? Dibuang dia punya bulu-bulu, buang dia punya darah-darah, dibuang dia punya lendir-lendir, tinggal kulit saja. Lepas tu direndam kepada kalau dulu, kalau sekarang ni bahan kimia lah, kalau sekarang bahan kimia. Kalau dulu dia yang tajam rasanya. Contohnya walaupun najis pun tak apa. Macam mana najis? Tai burung merpati. Tai burung merpati itu dia punya racun kuat tu tu. Kimia dia tu kuat. Ataupun macam-macam lagi, manjakanilah, entah apa-apa itu semua yang tajam dia punya rasa. Kalau sekarang ni bahan kimia, direndam dalam bahan kimia, kemudian diangkat. Bila diangkat dia, dijemur. Bila celup lagi dalam air, dia tidak busuk, tidak berbau. Itu baru sah namanya samak. Jadi kalau jadi macam tu, maka bersihlah kulit bangkai itu tadi. Bila bersih, boleh tak bawa sembahyang? Ha, boleh. Atau timbullah soalan dia macam-macam. Tali pinggang daripada kulit buaya, kulit naga. Itulah dia timbul tu. Yang kata samak-samak tu. Ha, jadi itu kata Syekh Ali Sabra Malasi. Menghilangkan najis tu antaranya bukan basuh saja. Di samak tu hilang najisnya. Bila hilang najis, boleh dia dibawa sembahyang. Tengok tali pinggang, dompet duit, bukan main, kulit buaya lah, kulit tangka lah, dompet duit mahal, bawa sembahyang. Ha, sudah disamak, dia suci. Tapi walaupun suci, boleh dipakai sembahyang, boleh diniagakan, tapi tak halal dimakan. Jangan pula nanti dimakan dia pula tu. Ini nanti banyak perbincangan itu, yang sama-sama ni tau. Itu detail tu, itu semua hukum tu. Mana tahu, memanglah dia suci. Kan? Suci, tak najis, boleh bawa sembahyang dan boleh diniagakan, boleh jual beli. Tapi jangan dimakan, itu bukan bahan dimakan. Dimakan macam mana pun kena disembelih. Binatang halal disembelih barulah boleh. Tapi ini binatang halal juga, tapi tak disembelih, dia bangkai. Cuma nak sucikan itu, disamak. Kalau disembelih pun binatang tak halal, macam buaya juga, macam mana dia jadi halal? Kalau aku sembelih dia, Ustaz. Itu yang saya bawa umrah satu jemaah. Naik apa dulu ya? Adalah naik kapal terbang tu lah. Kapal terbang tu dia bagi jamu ayam. Lupa saya Uzbekistan ke, saya pernah bawa umrah. Jadi saya beritahu, ini tahu kapal terbang ni bukan terbang daripada negara Islam. Dia jangan tak bersembelih dah. Tak apa Ustaz, masa di pinggan tu bersembelih dah. Kawan jawab dia senang. Jadi aku sembelih dah Ustaz. Masa aku nak makan tu aku sembelih dah. Macam mana saya kata, terus makan je kamu. Kalau disembelih pun sembelih cara dia kan. Mungkin dia tak macam cara kita lah. Jadi yang itu tu semuanya bangkai. Jadi kalau lah kulit yang bangsa-bangsa yang keras-keras tu tadi, nak menghilangkan najis bangkai itu macam mana? Dia sama. Itu kata Ali Syabra Malasi, bermula barang yang pada makna mengangkatkan hadas itu seperti tayamum, wuduk, mandi, itu mengangkat hadas namanya. Kalau tak mandi ada hadas besar. Kalau tak bertayamum, tak ada wuduk, ada hadas kecil. Terhalang dia nak sembahyang. Dan barang yang pada mana menghilangkan najis itu seperti menyamak. Menghilangkan najis itu dibasuh tu biasalah kita tahu. Tapi macam kulit bangkai macam mana nak basuh? Dia kena samak. Dan jadi cuka daripada tuak dengan sendirinya. Baik. Kalau tuak itu
dia najis. Arak itu najis. Tuak itu arak lah. Ya? Tapi nak mensucikan macam mana? Biar dia jadi cuka. Tapi jadi cuka dengan sendirinya. Jangan ada benda dicampur ke dalamnya. Biar dia letak je dekat situ. Dia bersih. Jadi oleh sebab itu arak yang menggelegak tu tau. Kalau nak mensucikan dia tak najis, senang je. Tak payah dibasuh-basuh. Nak basuh apa? Air arak. Didudukkan diam je dekat situ. Letak situ. Jadi jangan menggelegak lagi. Nanti dia mendah ke bawah bahan-bahan tu. Jadi air di atas tu cuka. Cuka itu jadi bersih. Asalnya arak tu najis. Tapi bila dicuka jadi bersih. Tapi mana mau pula kirang arak dia tu. Habislah cuka 20 sen je sebetul. Dia punya 25, 28. Nak jadikan cuka buat apa? Dia nak jadi mahal biar menggelegak tu. Jadi bila kuat menggelegak, mahal harga. Kalau tak menggelegak lagi jadi cuka, tinggal 20 sen je sebetul. Mana mau? Itu kaedahnya dalam taharah ni tau. Bukan mesti membersihkan najis itu dengan dibasuh, tidak. Kalau kulit tadi disamak, kalau tuak tu tadi dibendapkan dia sendiri. Takhallalat binafsiha, maknanya dia berubah dengan sendirinya. Jangan ada satu benda dicampak. Kalau satu benda dicampak tak boleh, walaupun sebiji beras, sebiji nasi campak dekat situ, dia berubah. Itu masih lagi arak. Ini dia sendirinya. Jadi timbullah macam-macam air tapai itu. Air tapai itu tu, masa dia menggelegak tu jangan minum. Itu macam tuak tu. Jadi boleh sebutkan mendapkan dulu. Biar dia punya beras tapai tu jatuh ke bawah. Dia tak ada menggelegak lagi. Itu yang masam-masam tu, tu bersih dia. Itu bukan tempat yang dibasuh-basuh. Bila berubah dengan sendirinya, maka jadi cuka, dia bersih. Macam mana nak basuh air? Jadi bersuci najis ni bukan mesti dibasuh. Kadang-kadang disamak. Kadang-kadang dia berubah dengan sendirinya. Seperti ya tuak tadi, ya jadi cuka dia dengan sendirinya, maka jadi bersih, jadi suci dia. Atau kaedah-kaedah taharah ni lagi detail tu. Itu kata Ali Syabra Malasi. Dan barang yang atas rupa mengangkatkan hadas itu seperti segala mandi yang sunat. Itu mengangkat hadas lah tu. Dan memperbaharui wudu. Itu mengangkat hadas lah juga tu. Wudu, membaharui wudu. Wudu tak batal, tapi dia ambil wudu sekali lagi. Itu sama juga mengangkat hadas juga. Dan basuh yang kedua dan yang ketiga pada wudu dan mandi. Itu juga sama juga bersih juga tu. Mengangkat hadas juga tu. Sunat basuh tangan 3 kali. 2 kali, 3 kali. Dan barang yang atas rupa menghilangkan najis. Itu contoh yang dikata mengangkat hadas dan serupa mengangkat hadas, itulah mandi sunat dan membaharui wudu atau basuh 2 kali atau 3 kali. Yang serupa dengan menghilangkan najis itu apa dia? Seperti basuh yang kedua dan yang ketiga pada menghilangkan najis, yakni kemudian daripada suci tempat dengan basuh yang pertama. Basuh pertama dah bersih dah pada najasah yang lain daripada yang mughallazah. Tapi basuh kedua, basuh ketiga itu menghilang, itu serupa menghilangkan najis juga. Tapi bukan najis mughallazah. Kalau najis mughallazah kena 7 kali kan. Salah satu daripada air tanah. Ini yang kalau najis biasa, basuh sekali hilang dah dia punya air najis kan. Tapi basuh kali kedua iringi basuh kali ketiga, itu nama juga termasuk juga membersihkan juga bekas najis. Lain pada najis mughallazah. Kalau najis mughallazah 3 kali tak bersih lagi. Dia kena 7 kali, salah satu dengan air tanah. Dan tersebut dalam nihayah Syekh Ramli bahawasanya taharah itu terbahagi atas 2 bahagi. Taharah pula ada 2 jenis. Mensucikan itu ada 2 jenis. Satu taharah ainiyah namanya. Taharah ain, bendanya itu dibersihkan, dibuang. Katakanlah macam tai kucing, buang dia punya tai kucing itu. Atau ainiyah, sampai hilang dia punya ainnya, hilang dia punya baunya, hilang dia punya rasanya, hilang dia punya apa lagi, 3, bau, rasa, warnanya.
Hilang. Itu baru dia ainnya kalau membersihkan tu. Itu baru namanya bersih ain. Kedua, taharah hukmiyah. Taharah pada hukum. Bendanya tak ada. Maka taharah ainiyah itu barang yang tiada melampaui akan tempat berdiri yang mewajibkan dia, iaitu seperti membasuh najis. Dan taharah hukmiyah itu barang yang melampaui yang akan dia itu seperti wuduk. Ini taharah hukmiyah. Taharah pada hukum saja. Apa dia taharah pada hukum? Maka taharah, ya, yang kedua taharah hukmiyah. Maka taharah ainiyah itu barang yang tiada melampaui yang akan tempat pendiriannya. Jadi taharah ainiyah satu, taharah hukmiyah dua. Maka taharah ainiyah itu apa dia? Barang yang tiada melampaui akan tempat perdiriannya yang mewajibkan dia, iaitu seperti membasuh najis. Kalau kita membasuh najis, najis itu kena buang, baunya kena buang, warnanya kena buang, rasanya kena buang, itu baru ainiyah. Dan taharah hukmiyah itu barang yang melampaui akan dia, iaitu seperti wuduk. Wuduk itu, wuduk tu mana ada nampak najis kan? Tapi kalau tak ambil wuduk, hukumnya kita tak bersih. Tapi bila kita ambil wuduk, maka taharah hukmiyah namanya. Hukumnya bersih. Bukan ada benda-benda yang nak basuh apa. Kalau yang ainiyah tadi memanglah ada taik kucing apa, buanglah tu kan. Tapi wuduk taharah juga. Itu namanya taharah hukmiyah. Hukumnya dia bersih. Terkenturlah hukmiyah. Ambil wudu. Patutnya basuh yang terkentur tu kan. Tu namanya hukumnya. Hukumnya bersih dah. Kalau dia terkentur tak bersih tu. Tak taharah dia. Bagaimana dia tak bersih? Bersih lah. Angin dia keluar tak ada apa-apa. Tapi hukumnya tak bersih. Macam mana nak membersihkan pada hukum? Ambil wudu baru bersih. Macam tu contoh hukmiyah. Hukumnya saja bersih. Bukan ainiyahnya. Ainiyahnya mana ada. Jadi ainiyah itu yang benar-benar ain najis tu lah. Tapi yang hukmiyah macam ambil wudu, mandi dan sebagainya, tayamum dan sebagainya, itu hukmiyah. Itu namanya barang yang melampaui yang akan dia, iaitu seperti wudu. Melampaui itu maknanya kena buat. Melampaui itu kena buat. Kena buat wudu, kena buat tayamum, kena buat mandi, baru taharah hukmiyah ada. Kalau tidak, hukumnya tak bersih. Syahdan adalah bagi taharah itu 4 wasail dan 4 maqasid pula. Tadi taharah ada 2 kan? Taharah ainiyah, taharah hukmiyah. Baik, taharah itu pula ada 4 wasail. Wasail ada ni punya asbab-asbabnya. Dan ada 4 maqasid, ada matlamat-matlamatnya. Apa dia wasail, wasilahnya untuk maknanya apa, melalui apa kita taharah itu. Ada 4 wasail tu, wasilah dia. Nak sampai kepada taharah itu ada 4. Matlamat taharah tu juga ada 4. Adapun wasail yang 4, ya, perkara yang dilalui untuk suci itu, maka itu wasilah pertama daripadanya miyah. Artinya segala air. Mesti ada air. Kalau nak bersuci kena ada air. Itu namanya wasail, wasilah dia. Alatnya apa? Air. Wasilah kedua, najasat. Artinya segala najis. Kena ada dia punya najis-najisnya yang nak dibersihkan itu. Dan wasilah yang ketiga, ijtihad. Kena buat betul-betul ijtihad. Dan wasilah yang keempat, awani, artinya segala bijana air. Maksudnya ada bekas-bekas air tu. Jadi ini nak bersuci, ya, dia punya alat-alatnya kena ada alat bersuci air. Atau kalau air lah, kalau batu, batulah misalnya. Yang keduanya najasat, najis-najis. Segala najis itu kena ada yang nak dibersihkan tu. Kalau tidak apa nak dibersihkan, kalau najis tak ada. Kemudian yang ketiganya ijtihad, kena kita buat ijtihad tu ni, kena buat sendiri, bukannya kebetulan aja. Tak boleh dia, ya, kena buat. Lepas tu wasilah yang keempat, awani, bijana-bijana, iaitulah bekas-bekas yang tersebut di dalam khasyah barmawi,
bahwasanya wasilah taharah yang pertama itu air, dan yang kedua tanah, dan yang ketiga batu, batu istinja, dan yang keempat najasah. Itu pula dalam Barmawi pula wasilah tu lain, empat ini, alat-alat bersuci ini, air, tanah, batu, batu istinja, dan yang keempatnya ada najis. Adapun bijana dan istihad, maka bukannya daripada wasilah taharah, kata Barmawi. Hanya adalah ia wasilah bagi wasilah taharah jua. Pula. Dia bukan wasilah, dia wasilah bagi wasilah. Maksudnya alat bagi alat. Katakanlah macam mangkuk. Yang alat bersucinya air. Mangkuk itu untuk tadah air aja. Jadi itu bukan wasilah. Itu wasilah bagi wasilah. Maksudnya alat bagi alat. Maksudnya bekas bagi air lah. Jadi bijana tak masuk di alat. Barmawi katalah. Dibahasnya orang pertama tadi pandangan dia. Itu bukan, dia kata. Jadi oleh situ, itu bukan wasilah. Itu namanya wasilah bagi wasilah taharah dua. Maksudnya bekas untuk bekas air saja. Istihad juga bukan juga. Istihad tu maknanya kena buat aja lah kita. Buat kerja lah. Itu kerja kita. Itu bukannya wasilah. Itu untuk melahirkan basuh tu kan. Kena tuang apa semua tu. Itu istihad kita lah kan. Itu bukan wasilah. Itu nak menjadikan wasilah tu saja jadi bersuci. Macam ambil wudu. Kena istihad basuh muka dan sebagainya. Ini perbincangan ulama' lah. Barmawi kata. Adapun maqasid, matlamat dia apa? Maqasid taharah itu ada empat. Yang pertama daripadanya wudu. Yang keduanya ghuslu, artinya mandi. Yang ketiganya tayamum. Yang keempatnya izalatun najasah, artinya menghilangkan najis. Itu empat-empat itu matlamat taharah itu. Itu namanya maqasid taharah. Yang empat tadi wasilah taharah. Kita baca sikit lagi sampai muka surat sebelah je. Dia panjang, dia cerita ni bersambung-sambung tau. Ketahui olehmu bahawasanya tatkala adalah segala hukum syarak itu takluk ia dengan yang empat perkara, iaitu ibadat. Ni pula dia nak terangkan pula. Selesai dekat situ bab-bab sedikit tentang najis, tentang apa, tentang alat dan sebagainya. Dia kata ketahui olehmu bahawasanya tatkala adalah segala hukum syarak itu, hukum syarak, hukum agama ni, hukum fikah ni, takluk ia dengan yang empat perkara. Dia dalam empat ni lah, iaitu pertama ibadat. Jadi yang kita nak bincang taharah ni ada hubung kait dengan ibadat. Dan muamalat, yang kedua muamalat. Dan munakahat, yang ketiga munakahat. Dan jenayat, iaitu ialah hukum jenayat. Maka berlakulah adat segala imam kita Syafi'iyah pada menjadikan kitab fikah mereka itu atas empat rubuk. Jadi bila mengarang kitab fikah ni mesti empat-empat ni cukup. Empat bahagian ni, empat rubuk ni banyak, empat kali satu part, satu part empat, empat kali. Rubuk tu satu part empat ya. Jadi satu part empat tu empat kali lah. Satu part empat ibadat, satu part empat muamalat, satu part empat munakahat, satu part empat jenayat. Maka rubuk yang pertama kitab ibadat, dan rubuk yang kedua kitab muamalat, dan rubuk yang ketiga, rubuk itu mana satu per empat lah, yang ketiga kitab munakahat, dan rubuk yang keempat kitab jenayat. Baik, diterangkan pula hikmat dan falsafah kenapa empat ini. Boleh saya baca lagi kot ya, biar empat rubuk ni kenapa kitab ada empat tu. Sebenarnya mengimbangi jiwa kita ni. Kenapa hukum tu ada empat? Hukum ibadat satu, hukum muamalat satu, hukum munakahat satu, hukum jenayat satu. Jadi dalam fikah macam itulah disusun oleh ulama. Kenapa empat ini diterangkan? Ya, bermula hikmatnya demikian itu kerana bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia pada segala manusia itu empat kuah. Kenapa empat hukum? Sebenarnya hukum itu untuk mengawal kita, membendung kita. Sebab Allah jadikan kita ni ada empat dimensi ini. Ada empat perkara ni. Ya, empat kuah, empat kekuatan. Pertama, kuah nazifah, yakni kuah idrak dan akal. Yang pertama, kuah nazifah,
yakni kekuatan untuk memaham dan untuk memikir. Itu satu. Yang kedua, kuah sahwiyah batniyah, yakni kekuatan ingin perut kepada makan dan minum. Itu Allah jadikan. Pertama, kita ni mau memikir, mau mendapat sesuatu. Yang keduanya, ada kekuatan mengisi perut. Lebih kurang begitulah kan. Yang ketiganya, kuah syahwiyah parjiyah, yakni kuat keinginan paraj kepada watik dan barang sebagainya. Yang ketiga, kita ni ada kekuatan jentina, lebih kurang bahasa kita. Ya kan? Eh? Itu jadi ada hukum menakahat tu. Kemudian yang keempat, ada kuah ghadabiyah, kekuatan ingin marah aja. Ghadabiyah bukan marah saja, melawan, memukul, membunuh dan sebagainya lah. Kita ni memanglah asalnya marah aja, tapi bukan marah saja. Kalau marah saja, melompang, menendang, merajang lah, menikam lah, memancung lah dan sebagainya. Jadi yang keempat, ada kuah ghadabiyah, yakni kuat marah yang jadi daripadanya perbantahan dan berbunuh-bunuhan dan barang sebagainya. Jadi oleh sebab itulah, untuk mengimbangi empat kekuatan pada diri manusia ni, maka ada empat syariat diturunkan pada kita. Membendung untuk memaham dan memikir ni, itu kena beribadat pada Allah SWT. Mengabdi diri pada Allah itu namanya ibadat. Untuk membendung mengisi perut, nak makan minum ni sebagainya, ada hukum hakam tentang muamalat, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan sebagainya. Apa? Sebab kita ni ada kekuatan ingin mengisi perut. Kemudian yang ketiga, ada kekuatan ingin jentina. Perempuan suka lelaki, lelaki suka perempuan, maka ada munakahat. Diatur khalidah, habis kecamuk kita. Jadi ayam dan kucing je lah. Itu yang diatur menakahat tu. Jangan bawa lari ya kak ya. Di lubuk kita belajar. Dia kata perempuan-perempuan kalau tak pandai menenun, tak boleh kahwin. Kalau pandai menenun, baru dibawa lari mau kahwin. Astagfirullahaladzim. Bila kita tanya, kenapa bawa lari anak orang? Bukan bawa lari buat tak baik, nak tunjukkan pada keluarga. Yang bawa lari seorang-seorang tu kenapa? Maksudnya itulah adab di sana kan. Di Lombok. Saya tanya kak, yang mengajar menenun tak ada yang bawa lari ke? Kan dia kata semua anak dara kena belajar menenun kan. Yang guru yang menenun tu tak ada yang bawa lari ke? Kawan tu duduk lama dekat situ. Termenung dia, dia tak boleh jawab dia. Sebab dia katakan anak-anak daerah sana mesti pandai buat songket, baru boleh kahwin. Kahwin tu kan dibawa lari kan. Jadi saya kata yang cikgu yang mengajar dia lama duduk sini kan? Tak ada siapa yang bawa lari. Jadi cikgu dia empat orang tu kan, sakit pinggang dia kata. Duduk gitu kan. Lepas tu saya tanya dia punya pendapatan, saja je lah. Seorang tu dia bagi berapa meter dia punya upahnya. Itu pun kalau laku. Kalau tak laku dia tak ada upah lagi. Termenung kita Pak Haji. Lepas tu budak yang pembantu, pembantu pemandu tu Pak Haji, kan budak kecil tu. Saya lama duduk dengan dia macam-macam, dia cakap dengan saya. Dia kata di Malaysia ada kerja ke Pak Haji? Saya kata ada. Datanglah ke Malaysia, tapi kamu kena buat visa lah, kena kena tangkap nanti. Itu yang buat visa tak ada duit, kata dia. Saya tanyalah berapa kamu punya tu? 40 ribu ya Pak Haji. 40 ribu Pak Haji satu hari. 40 ribu rupiah. 4 kali 3, 12 ringgit dia punya. Kadang balik 10 malam, dia kata 11 malam pada pagi. Subhanallah. Baiklah, itu cerita di Lombok kan. Jadi kita ni ada empat kekuatan. Kekuatan ya,
Yang ketiga, kekuatan syahwiah parjiah, yakni jantina, ya, maka ada bab munakahat, ada peraturan. Kemudian ada kekuatan ghadabiah, marah ini yang bila marah jadi bergaduh, bila marah jadi membunuh, bila marah jadi macam-macam memukul, maka ada jenayah. Jadi oleh sebab itu, kalau belajar fikah ni kena belajar empat-empat. Kalau tak ada dalam kitab ulama ni, kita cari kitab lain nanti. Kitab kita ni dia sampai ibadat saja. Ibadat tu lengkaplah. Ibadat tu sembahyang, puasa, zakat, haji dan korban dan sebagainya, semuanya ibadat dalam kitab kita ni. Jadi munakahat tak ada, kena cari kitab munakahat. Muamalat tak ada, kena kita belajar muamalat. Jadi pakar-pakar bisnes tu kena muamalat tu. Lepas tu jenayat untuk membendung ghadabiah tu tadi, ada kena belajar juga. Ada dia beritahu. Jadi malam ni sangat itu dululah. Kita sambung nanti. Dan adalah faedah menyeruhkan segala pesuruh kepada segala manusia itu memperbaiki hal mereka itu. Sampai situ nanti kita sambung akan itu. Baik, bagi tahu kawan-kawan, nanti kita baca daripada awal biar habiskan, jangan tertinggal lah. Dulu bab salat baru habis tu. Itu ibadat, sebahagian daripada ibadat tu. Jadi nak menyempurnakan ibadat tu kena taharah. Tak sempurna ibadat kalau tak taharah. Jadi taharah tu masuk dalam ibadat juga. Baiklah, sekat itu dulu. Ada soalan? Ucuk hari ni tak ada ya, jadi tak ada. Macam mana mak dia, okey ke? Oh, bukan masalah mak lah ya. Baik, sekat itu untuk malam ni kita tangguh dengan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika.